Oke geng, welcome back to my channel Barfus Abilar. Dan di video kali ini saya akan cobain bermain game horror terbaru guys ya. Bukan terbaru sih geng, yang mau rilis guys ya, yang berjudul Granny 4 guys ya. Yang sebelumnya saya di Granny ketika itu sangat susah payah guys ya untuk berusaha kabur dari rumah barunya si Wak Granny tersebut guys ya. Yang dibantu sama siapa tadi? Lupa aku namanya guys ya. Sama itu Slendrina yang pakai seperti itu geng ya. Dan dimana dia dapat dihilangkan dengan cara diambil bonekanya lalu ditaruh di tempat tidurnya tersebut. Dan di video kali ini saya akan coba bermain game Granny 4 di belum update sih, belum rilis sih guys. Cuman oleh-oleh ayo. Untuk game kali ini geng, kita akan coba saja ya di play ya. Oke. Dan di sini difficulty-nya masih ada ghost dan easy saja teman-teman. Dan di sini saya akan coba pakai yang easy saja ya. Kalau di Granny yang ketiga saya pakai easy atau pakai normal sangat susah payah guys ya. Dan di kali ini saya akan coba di easy guys ya. Oke, let's go geng. Kita masih belum tahu ini akan seperti apa teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa teman-teman seperti biasanya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah guys ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya pastinya teman-teman. Kita lihat dulu ini intronya seperti apa teman-teman. The 12. Oh boy. Ntar dulu kita lihat aja intronya seperti apa ini teman-teman. Kita kabur atau kita mau lari kemana teman-teman? Oh, kita dikejar sama Wak Granny. Oh, Mak Granny. Di bawah dia Mak Granny lari lagi larian. Dan saya menyasar di sebuah mercusuar, teman-teman. Oh. Itu tadi karakter siapa, teman-teman? Enggak tahu aku, teman-teman. Saya naik ke atas. Kayaknya itu emaknya si Mak Granny teman-temannya, emak dari emak teman-teman. Hai. Dan I don't know. Push. Ditampol begitu saja. Ada Pak Grandpa. Grandpa di situ juga Grandpa. Oh my god. Oh, inilah teman-teman rumah barunya si keluarga Granny teman-teman. Di sini ada apa saja teman-teman? Tak tahu saja. Wow, seperti inilah teman-teman suasana terbaru guys ya. Di Granny yang ketiga sudah seperti itu teman-temannya, rumahnya itu teman-temannya. Itu rumahnya dia sendiri atau sewaan saya juga enggak tahu teman-teman. Tiba-tiba saya lari ke mercusuar dan di situ ada mereka berdua teman-teman. Tapi tak tahu siapa yang tua tadi teman-teman ya. Ini kayaknya lahan baru atau suasana baru teman-teman di Granny keempat ini teman-teman. Masih sama saja, sekarang ada 4 teman-teman. Kemarin ada 3. Mak Granny sama Slendrina. Di sini sekarang ada 4 teman-teman. Seperti namanya Granny 4 teman-teman. Oke, let's go everybody. Semoga saja saya bisa untuk melakukan game ini. Saya masih belum tahu teman-teman ya, untuk game ini itu seperti apa teman-teman. Kita naik saja ke atas teman-teman. Kita coba cari-cari di sini ada apa aja teman-teman. Kita coba ke sini. Oh, ada apa ya, teman? Oke, save key kita ambil aja teman-teman. Oh, ini tempat kita bersembunyi teman-teman. Angkat tanganmu Shaggy kalau enggak kuat Shaggy. Lumayan. Nah dulu seperti suaranya Wak Granny, dia akan datang ke sini teman-teman. Apakah iya? Apakah kita akan terabas saja teman-teman? Oke, kita coba saja terabas saja teman-teman ya.
Udah buka yang ini. Oh, oke. Kita tutup sebentar teman-teman. Ah, ini tadi apa ya? Gak tahu teman-teman. Adakah magnet ini jaga-jaga teman-teman? Saya nggak berani untuk barbar di sini teman-teman ya. Nggak tahu ini kita endingnya itu akan seperti apa ya. Kalau yang kemarin di game yang ketiga kita endingnya itu ada dua teman-teman. Kalau nggak salah dua teman-teman ya. Yang dimana saya terbakar di dalam mobil dan dua-duanya magnet sama magnet pak itu is dead bersama-sama teman-teman. Dan yang ending kedua kita dimakan slup sama buaya setelah kita tembak sama Mak Keren Pak. Kayaknya gak ada orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, belum apa-apa sudah ketahuan. Tapi gak usah apa-apa teman-teman. Ini kita sembunyi aja. Sembunyi. Waduh. Kita sembunyi aja teman-teman. Oh. Syukurlah ketahuan teman-teman. Tahan dulu teman-teman. Oke, kita ambil teman-teman. Lalu kita pergi ke apa ini, Livia? Coba aja. Oh, terbuka teman-teman. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Saya nggak tahu ini semuanya teman-teman. Ayo, ayo cepet. Alhamdulillah. Saya nggak tahu ini selanjutnya akan kemana kah teman-teman. Ini bahaya super ini teman-teman. Untung aja ada versi yang easy teman-teman. Dan saya sudah meninggal satu kali teman-teman. Pintu gak keselamatan? Enggak bisa teman-teman. Oh, this door locked with a magnet lock. Kosong teman-teman. Kosong teman-teman. Gak ada teman-teman. Ini gak bisa juga teman-teman. Apakah di sini ada sesuatu item teman-teman? Gak tahu juga teman-teman. Insert this. Gak bisa dibuka teman-teman. Kita bahaya. Kita merangkak saja teman-teman. Biar kenapa? Biar gak ketahuan si Magreni itu teman-teman ya. Ketawanya sampai ke sini anjir. Di sini gak ada item apa-apa teman-teman. Menakutkan sekali ketawanya si Magreni. Tapi tadi saya hanya tahu sama Magreni saja teman-teman. Dan ini apa teman-teman? I need a tumbler. What is going on? Lalu ada apa di sini? Gak tahu juga teman-teman. Kita coba kesini, kita jelajah teman-teman. Bisa diambil ke? Enggak ada yang bisa diambil teman-teman. Kayaknya kita sudah gak diganggu lagi ya sama si Mak Granny teman-teman ya. Ini tempat kerjanya dia atau rumahnya dia yang terbaru teman-teman. Di Mercusiar teman-teman. Enggak ada teman-teman. Ini juga gak ada yang bisa diambil teman-teman. No, nothing, tidak ada. Tidak ada teman-teman. Lalu coba di bawah. Oh, apa itu teman-teman? Apa ini? Tumbler. Apakah ini fungsinya buat yang ada di sana teman-teman ya? Kita coba saja teman-teman. Dari tadi ketawa mulu tapi gak ada orangnya kampret. Terus apa yang terjadi? Kita coba cek di sebelah sini teman-teman, apakah yang ada yang terjadi teman-teman, perubahan atau apa gitu. Nggak ada sama sekali teman-teman. No. Tidak ada.
tidak ada. Pintu ini juga gak bisa. Coba saja pintu depan, apakah ini benar-benar terjadi, teman-teman? Oh, terbuka, teman-teman. Tadi tidak bisa terbuka, teman-teman. Apa di depan itu yang menyala-nyala, teman-teman? Oh, pintu gerbang. Oh, Mercusiar, Mercusuar terbesar. Oke. Ini tempat kerjanya Mak Granny atau rumah terbarunya Mak Granny, padahal bagusan yang kemarin, teman-teman, di Granny yang ketiga, teman-teman. Kabur, kabur. Thank you for completion the game. I hope like this alpha version Granny for fun game. Okay, so far the final scan are in devil. Okay, mungkin ceritanya hanya dari sini saja, teman-teman. Jadi di sini nggak ada apapun yang menegangkan sama sekali, teman-teman. Tapi saya mati satu kali, kampret. Kaget aku, super kaget. Nggak ada tanda-tanda apapun. Tiba-tiba dia nongol di depan mata saya sekaligus, teman-teman. Oke, mungkin cukup. Mungkin ya, guys, ya. Prediksi saya akan ada update terbaru lagi, teman-teman, dari Granny yang keempat. Karena ini masih belum rilis, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup dari sini saja, teman-teman, dari Granny keempat. Kalau kalian suka pada videoku kali ini, jangan lupa kita subscribe di bawah, guys, ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya pastinya juga, guys, ya. Oke, dari gua Barfus Sambilar, goodbye. Bye-bye.